Meja kenapa masih kotor? Tadi udah saya bersihin kok, bos. Kalau udah dibersihin, kenapa meja masih kotor? Nih, debunya nih. Saya kurang tahu juga, bos. Kok kurang tahu sih? Ini kan tugas lo. Pokoknya gue mau lo lap ulang. Jangan sampai ada debu setitik pun, ngerti? Iya, bos. Ini sekarang kamu selesai kerjaan kamu sudah kalah. Ya ampun, Ron. Emang gak bisa apa ngomongnya santai aja, gak usah ngegas kayak gitu? Gue tuh paling anti sama debu, kuman, kotor, dan berantakan. Gue gak bisa. Ya udah, lu tenang aja, gak usah lebay. Mending sekarang lu siapin materi meeting buat investor yang udah kita siapin kemarin. Jadi ceritanya nih, investor tertarik nih sama restoran ini. Dan profitnya tuh bakal bagus banget, bos, buat restoran ini. Jadi lu jangan sampai telat. Ya. Jawab Delia sebagai anak untuk orang tuanya. Ayah berharap ayah bisa melihat kamu menikah sebelum ayah dipanggil Allah. Ayah akan merasa tenang kalau kamu tuh sudah ada yang menjaga dan bantu kamu untuk mencari nafkah. Kok gitu sih? Udah ah, Delia gak suka ya ayah ngomong gitu terus. Pokoknya sekarang ayah harus berpikir kalau ayah ini sehat. Ayah pasti bakal panjang umur sampai ayah punya cucu nanti dari Delia. Yang penting sekarang ayah doain aja semoga Delia cepet dapet jodoh. Ya, yang terima Delia apa adanya. Iya. Tanpa kamu minta, ayah selalu berdoa buat kamu, nak. Makasih, ayah.
Gue harus ikhlas jalanin kehidupan gue yang sekarang ini sebagai tukang ojek. Coba lihat. Ih, muka kamu kenapa sih ditekuk gitu? Kayak pakaian habis disetrika aja. Hahaha, lucu deh, Ma. Imron tuh lagi bete banget. Gara-gara hari ini tuh Imron ketiban sial mulu. Sial? Emangnya ada apa sih? Iya, jadi tadi itu Imron kecipratan sama genangan air sama supir ojol yang gak jelas itu loh. Aduh, kan gara-gara itu Imron meetingnya jadi gagal, jadi telat. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Mama pikir tuh kamu ketiban sial apaan. Yang namanya ketiban itu ya ketiban nangka, ketiban mangga, ketiban pohonnya. Gitu. Ini cuman kena cipratan genangan air aja. Di genangan air itu banyak kuman, kotor. Terus nempel ke badan Imron. Ya Imron jadi gak steril dong. Ya untungnya aja kliennya baik. Bisa diajak kompromi. Jadi aku bisa reschedule meetingnya besok. Oke, fine. Ya, don't reach people difficult. Mendingan kamu sekarang bersih-bersih, mandi. Oke? Iya. Semoga aja meeting hari ini berjalan dengan lancar. Loh, ini mobil kenapa sih? Kok ngadet? Kok mati sih? Nggak bisa nyala lagi. Ini mobil kenapa lagi? Kok tiba-tiba mogok sih? Kan gue harus meeting. Bensinnya juga masih full. Paksa deh gue pesan ojol. Mana pesanan pertama gue hari ini? Emang belum habis makanannya, gue telepon dulu deh. Suruh tunggu. Ya, halo? Halo, Bang. Bang, bisa tunggu dulu nggak, Bang? Lagi makan nih. Ya, Mbak. Buruan ya. Ya lah, Bang. Yaudah deh. Ya, tunggu dulu. Halo? Halo, Mbak? Hei! Mbak? Ya. Aja Bamba itu tahu alamat gue. Ojol bang. Ntar kayak gue kenal deh. Mbak, lo nyiprat gue kemarin kan? Apaan? Kapan sih? Yang kemarin depan restoran gue, lo nyiprat gue, inget kan? Ya gini bang, ya udah deh bang, gini aja deh bang, kita damai bang. Damai gimana? Minta maaf deh saya. Apa lu bang? Delia. Lu? Imron bukan sih? Iya Imron, lu Delia yang lulusan SMA Harapan kita kan? Lu yang nembak Bu Surti kan? Apaan sih? Enggak lah. Bukan, waktu itu bukan mau nembak Bu Surti, waktu itu gue mau nembak... Nembak Ibu Sonia ya? Siapa lu menembak siapa emangnya? Enggak, bukan siapa-siapa. Udah lu gak usah dibahas, masa lalu. Iya Pak, saya yakin sekarang Imron masih di jalan. Mungkin kena macet kali ya Pak ya. Boleh ditunggu sebentar lagi kan Pak?
Ya, makasih ya, Pak. Aduh, si Imron kemana sih jam segini belum sampai? Nih, dalamnya nih. Kemana sih lu? Iya, ya, tunggu-tunggu sebentar. Ini apa nih? Cepan! Biar steril. Ini kan banyak kuman, bekas pelanggan-pelanggan lo yang lain keringetan nempel di sini. Kan jadi, gua... bagi lu, customer gua kuman. Ya enggak, bukan. Maksudnya lo kan dari lo. Ya udah deh. Lo mendingan cari ojol lain aja kalau gitu. Jangan dong, please. Lo anterin gue ya. Please. Nah. Gue enggak bisa nyari ojol lain ini tuh. Lihat handphone gue mati. Bodoh amat. Udah sana, pergi. Minggir, awas. Jangan dong, please anterin gue ya. Ini maksa banget sih lo. Lo tuh siapa sebenarnya, ha? Pacar bukan, saudara bukan, maksa-maksa lagi. Ya kan gue customer lo. Ya tinggal gue cancel. Apa susahnya sih? Udah, please ya. Please lu mau nganterin gue. Ya kalau misalnya kata-kata gue bikin lo tersinggung, gue minta maaf, oke? Please. Oke, gue maafin. Tapi lo tetap bayar ya. Awas lo, cuma gara-gara teman SMA gue lo minta gratis lagi. Lo gue bayar buat keliling dunia juga gue bisa. Cuma guanya aja gak mau. Bohong banget sih lo jadi orang. Ntar. Oh, dilama-lamain ya. Cepetan buruan nih, ayo. Ya tambah, jangan dulu, tunggu. Gua pakai masker dulu kali. Ya ampun Tuhan, lu lebih-lebih daripada cewek lu ya. Emang bener-bener lu. Mau diantarin apa enggak sini? Iya udah ini. Ayo. Sel, pelan-pelan dong. Apaan? Pelan-pelan, budak. Ya lu ngomong kayak dari tadi. Mana sih lu? Katanya mau buru-buru. Ya buru-buru sih buru-buru, cuma gak sekenceng ini juga kali, Del. Ah, berisik lu. Lu ngapain? Lepasin tangan lu sekarang, lu ngapain sih? Gak mau, gue takut. Lepasin. Turun. Kok turun? Gue mau cancel! Del, jangan cancel dong, Del. Aduh, Del kemarin aja gue udah gagal meeting. Masa sekarang gue gagal meeting lagi? Emang gue pikirin. Del, aduh, kita kan udah lama gak ketemu, oke? Terus kalinya ketemu, ya bisa dong lo bantuin gue. Ya hitung sebagai tanda pertemanan kita. Kan dulu kita satu sekolah, oke? Awas lo, peluk-peluk gue lagi. Iya, enggak. Gue bantuin sekali lagi, tapi gue gak mau dipeluk. Iya, enggak janji. Yaudah, oke. Mau ngapain? Enggak, ini helm gue miring. Mau ngapain lo? Awas lo macem-macem sama gue ya. Ini bener nih helm. Sikap. Dah, yuk. Allah yang ngerem makanya jam mendadak. Mana sih lo? Dari tadi katanya buru-buru. Ini kan udah nyampe, langsung nyampe. Sini. Mana bayar? Ya ampun, iya sabar. Buruan dong bayar ini. Pakai ngapain segala nih? Ya sabar, tadi kan habis dari jalanan biar kuman-kumannya pada mati. Gue enggak peduli, buruan. Gue cuma butuh duit gue. Cepet. Nih. Kasih. Sana. Lu yang sana. Ih. Selin banget tuh cewek. Awas aja ya. Kalau sampai nanti waktunya tiba, gue balas lu. Iya, Pak. Jadi saya rasa keputusan Bapak untuk investasi di kafe saya itu sudah sangat tepat karena ya seperti proposal yang kemarin saya kirim, omset kita itu bisa mencapai 200 sampai 300 juta sebulan. Ya, kira-kira Bapak ingin investasi dalam jumlah berapa dan jangka waktunya berapa lama ya, Pak? Kalau untuk ngawali sih saya nggak berani untuk besar-besar ya. Tapi kita lihat dulu. Oh iya, baik. Ya, kita bisa diskusikan lagi nanti. Nanti saya akan kirimin proposal selanjutnya. Baik, untuk saya tunggu. Ketentuan-ketentuan kerjasama dari kafe saya. Baik, saya tunggu. Baik.
Stop, Neng. Di sini aja, Neng. Di mana, Bu? Sini. Ya, sini. Oh. Sip. Makasih, Bu, ya. Tunggu, Neng. Uangnya, Neng. Oh, iya. Lupa saya, Bu. Oke. Okay. Ya. Makasih ya, Neng. Makasih, Bu, ya. Hati-hati, sama-sama, Bu. Neng. Gue gak nyangka ya, perubahan Delia dari zaman SMA sampai sekarang itu berubah drastis banget. Gue cinta sama lo. Kok sepi? Bu Surti? Aduh, ketemu. Apa-apaan kamu ini? Sekarang juga kamu ikut ibu ke ruang BP. Iya, Bu. Masuk kamu Bu Surti? Sayang, sini udah. Orang bawa ibu ini udah. Kamu ngapain sih bawa buku berat-berat? Dulu tuh Delia cantik, feminim, anggun. Tapi kok sekarang tiba-tiba dia bisa berubah jadi dekil, jorok, tukang ojek lagi. Awalnya pandang-pandangan, habis itu senyum-senyuman. Salah tim. Berubahlah Cinderella menjadi cantik. Lalu dia bertemu dengan pangeran dan mereka akhirnya jatuh cinta. Saat ini ku rasakan, mataku tak mau pejam, makan pun tak pernah kenyang. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Satu hari tidak bertemu dan rindu pun menggebu-gebu. Rasa ingin bersua dan selalu bersama. Walau hanya untuk sekejap, bertemu pun hanya sekejap. Namun terobat rindu. Inilah yang kurasakan saat ini kurasakan. Ayah. Ayah boleh lihat gak? Siapa yang ada di foto itu? Apaan sih ya? Itu yang di HP kamu. Kepo banget. Fotonya foto Ardito. Jadi tadi lagi lihat-lihat galeri foto terus enggak sengaja kebuka. Enggak sengaja, ya beneran enggak sengaja. Udah lama banget. Apa kabarnya dia sekarang? Dulu kata kamu dia pernah janji untuk
Halo Mas, mobil saya kapan beresnya ya? Secepatnya kami kabari kalau udah selesai Mas. Ya udah saya tunggu kabarnya ya. Oh iya Mas, saya mau pesan. Itu mobil saya tolong jangan sampai kotor, apalagi interior dalamnya tuh. Jangan sampai pokoknya ada kuman-kuman yang masuk ke dalam. Harus bersih ya Mas ya. Mas kira ini salon. Di mana-mana yang namanya bengkel pasti kotor lah. Kalau Mas nggak mau mobilnya kotor keluar dari bengkel, jangan bawa ke sini. Bawa ke laundry sana. Satu lagi Mas. Mas kalau mau ambil mobilnya, jangan kesorean ya. Soalnya bengkel mau tutup. Kok galakan dia sih? Ngegas lagi. Gua ke restorannya pakai ojol aja deh. Tapi kalau gue pesen ojol, terdapatnya Delia lagi. Gimana ya? Hah, Caca. Caca kan rumahnya deket sini. Siapa tahu dia belum jalan. Halo, ya kenapa bos? Cak, lu udah jalan belum? Ini gue baru mau jalan. Ah, pas banget. Jemput gue ya. Oh, lu mau nebeng. Iya, boleh. Tapi gak gratis ya. Iya, bawel. Buruan. Canda gue. Yaudah, tunggu. Gue jalan nih. Imran, gimana? Mobil kamu udah beres? Belum beres, Ma. Yaudah. Imran mau berangkat ke restoran dulu ya. Ya udah, hati-hati sayang ya. Assalamualaikum. Salam. Wait. Sini. Suka nih dapat pesanan makanan gitu dong. Tapi ini gue nggak suka nih. Kenapa harus di restorannya Imran sih? Apes banget sih gue hari ini. Harus ketemu manusia satu itu. Apes banget sih gue harus ketemu dia. Oh, gue cancel aja kali ya. Tapi kalau gue cancel, ntar gue nggak profesional lagi. Bisa-bisa ojol gue disuspend. Yaudah deh, pokoknya gue berharap aja semoga tuh orang gak ada di sana. Dan gue gak ketemu sama manusia aneh itu. Awalnya pandang-pandangan, habis itu senyum-senyuman. Datanglah perasaan, minta diperhatikan. Hati senang tidak karuan, pikiran pun melayang-layang. Lo udah beli parfum belum? Diam deh lo berisik, nyebelin tau gak? Satu hari tidak bertemu, dan rindu pun menggebu-gebu. Rasa ingin bersua, dan selalu bersama. Lo kerjain aja kali ya si Imran. Ya tak rasa. Yang ku rasakan saat ini, ku rasakan. Mataku tak mau pejam, makan pun tak pernah kenyang. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Satu hari tidak bertemu, dan rindu pun menggebu-gebu. Rasa ingin bersua, dan selalu bersama. Kan Delia. Ngapain dia kesini? Kesempatan gue nih buat balas dendam. Woi, apa-apaan lo? Bangsa gue, wah lo kurang ajar, lo ngapain lo ngirim-ngirim gue? Ya itu sebagai tanda balas dendam gue. Karena lo kemarin udah bikin baju gue kotor tuh. Masih ingat kan di sana? Tuhan,
dendaman banget sih lo sama gue ya. Kan gue udah minta maaf dari kemarin. Makasih lo. Udah, kalau gitu sekarang gue minta maaf. Jadi impas kan? Besar lo punya etika lo tau gak lo? Tunggu. Apaan lagi? Apaan sih? Lo mau ngapain? Hah? Ngapain? Lo mau masuk ke resto gue? Gue tahu nih otak-otak lo nih. Lo sengaja kan mau masuk ke restoran gue, terus nyebar kuman yang ada di dalam tubuh lo itu ke makanan-makanan gue. Biar makanan gue jadi gak higienis lagi. Gue tahu lo di sini tuh gak punya orderan kan? Nih, orderannya emang ada. Makanya jangan negatif thinking terus, tau gak? Ingat ya, Im, bukan cuma luaran doang, badan doang yang harusnya lo bersihin. Hati lo juga harus bersih. Malu kan lo? Lama banget nih pesenan. Gue udah nungguin dari tadi. Terus belum nongol juga. Keburu demo nih cacing-cacing di perut gue. Mana sih? Set. Apain sih dari tadi mondar-mandir kayak setrikaan? Aku tuh lagi kesel banget. Nungguin pesanan makanan aku dari tadi tuh belum nyampe-nyampe juga, Kak. Heran deh. Banget. Ya udah gini aja. Ntar kalau dia udah datang, kamu cancel aja, kasih pelajaran. Pesan makanan yang baru, oke? Masalah sama gue. Bang, enggak bang. Ini enggak sengaja bang, tangan gue panas banget. Alasan lo. Enggak bang, bang. Saya minta maaf ya bang ya. Bang. Kemana bang? Syukurin lo. Itu dia kali ya. Datang juga lo ya akhirnya. Karena lo lelet ya, jadi gua cancel orderannya. Kok di cancel mbak? Kan saya udah nyampe di sini mbak. Gak bisa gitu mbak aturannya. Nanti siapa yang bayar makanannya mbak? Udah mbak jangan di cancel dulu mbak, ini bayar dulu makanannya mbak. Bodoh amat, emang gua pikirin. Kenapa sih kok kayak sultan? Emang makanan ini dipikir gratis apa? Pakai duit kali belinya mbak. Yeh, kok lo nyolot sih? Dengerin gue ya, pembeli itu adalah raja. Oke, tapi rajanya gak kayak gini-gini juga. Saya beli itu pakai duit, butuh waktu, butuh tenaga juga untuk belinya. Cancel ya, cancel. Lagian ya, lo itu kalau mau jual jasa, bersihin dikit kek. Jangan kekil kayak gini. Yang ada customer lo itu ya, geli ngelihatnya. Udah pokoknya gue mau cancel, titik. Mbak dengan gak bayar makanannya aja udah saya cukup emosi mbak. Sekarang mbak pakai komen tentang penampilan saya. Pokoknya saya gak mau tahu. Ini dibayar makanan ini, ambil mbak, ambil. Ih, gue bilang gak mau ya gak mau. Gimana sih mbak, ini terserah mulu dari tadi ya, bayar dong. Kenapa sih ini ribut-ribut? Ini loh kak, tukang ojeknya. Udah lama di cancel gak mau. Ini kan Ardito, mantan pacar gue pas SMA. Ardito? Ardito kan? Ardito, lihat, ini aku Delia. Mantan pacar kamu waktu SMA, masa kamu lupa sih? Hah? Serius kak? Pernah punya
mantan pacar yang modelnya kayak gini? Enggak. Di situ sendirian. Ya. Hei. Lo kenapa sih? Kok lo nangis? Tumben-tumbenan seorang Delia tampang preman kayak gini nangis. Lo mau ngapain di sini, ha? Cuman bohongin nangisnya gua doang. Lagian lo ngapain duduk di situ? Deket-deket sama kuman kayak gue. Mau lo? Nggak takut? Udah sana. Iya, gue salah. Gue mau minta maaf sama lo. Karena gue udah ngomong yang enggak-enggak tentang lo. Udah santai aja. Gue bukan begini karena lo kok. Terus? Gue tadi ketemu Ardito. Ardito... pacar lo dulu itu? Iya, tapi kan dulu. Gue udah lama putus sama dia. Lo tau kan gue tuh orangnya kayak gimana? Gue tuh orang yang susah untuk mengambil hinaan orang. Kayak lo aja deh.
Misalnya lu ngina gue, lu bilang gue kuman, lu bilang gue dekil, lu bilang gue jorok. Gue santai aja, tapi pas Dito ngehina gue tuh rasanya kayak sakit banget aja. Kayak dalam nusuk di hati gue. Jadi udahlah, gak usah diambil hati, eh? Gue kayak cewek ya, nangis mulu tadi. Kamu bukan cewek? Iya juga. Yalah, makasih ya udah dengerin curhatan gue. Santai aja kali, Del. Ya, kapanpun lo butuh teman curhat, lo pengen cerita-cerita, lo bisa kok hubungin gue. Gue juga orangnya gak bocor, jadi gue bisa jaga rahasia lo. Aman 100%. Oke. Ya udah deh, gue balik ya. Udah sore. Del, tunggu. Lo anterin gue balik ya. Gue juga udah gak mungkin ke bengkel jam segini. Oke, bayar ya. Iya. Yaudah yuk. Kini aku sedang jatuh cinta. Perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati. Del, gue boleh nanya sesuatu gak? Gak boleh. Putus banget sih. Kok gue lah, mulut-mulut gue. Mau gue cetus kek, mau gue apa kek. Masalah buat lo? Ya gue cuma penasaran aja. Dulu kan waktu di sekolah, gaya lo tuh feminim banget, cantik, anggun. Terus kenapa tiba-tiba sekarang penampilan lo berubah jadi tomboy, dekil kayak gini? Bisa gak sih? Lo gak usah bawel. Berisik tau gak lo? Terus waktu kita lulus SMA, lo masih pacaran sama Ardito kan? Nah terus kenapa tiba-tiba sekarang bisa putus? Bisa gak sih lo? Diem dikit. Berisik banget dari tadi. Itu tuh bukan urusan lo. Kenapa sih lo harus ngurusin urusan gue? Udah deh, daripada lo kepo-kepoin gue, mendingan lo sekarang mikir. Ini udah mau hujan nih, gerimis. Kita mau neduh dulu atau mau langsung jalan? Lo bawa jas hujan gak? Enggak. Ya udah kita nunggu aja dulu daripada ntar kita basah. Ya udah oke. Aduh. Nunggu dulu aja. Lo kedinginan. Ngapa lo nanya-nanya? Jangan macem-macem lo ya. Kok lo langsung ngegas sih? Ini nih otak-otak negatif thinking nih. Orang gue cuma nanya kok. Ya bukan negatif thinking. Gue kan antisipasi. Gue kirain lo udah nikah. Kentut ya? Iya, lu kenapa? What? Lu gak malu apa kentut depan gue? Hah? Ngapain mesti malu? Gue sama lu tuh udah dari SMA, lu nyaman-nyaman aja kok gue. Biasa aja. Lu kenapa bau ya? Tanya lagi ya, bau lah. Ya sorry dong bro, kok ngegas sih? Tadi lu nanya apaan sih? Gue lupa. Lu bilang gue kira lu udah nikah. Oh, mana ada cowok yang mau sama gue. Itu sadar diri. Penampilan lo kayak preman gini terus kentut sembarangan. Yang ada cowok ilfil kali deket-deket sama lo. Judgmental lo orangnya. Emang mana bini lo, mana? Gak ada tuh, gak kelihatan. Udah punya belum? Belum. Iya. Oh, begini. Ngejek-ngejek tapi dianya sendiri single. Buat apa, bos? Dingin, bos. Apaan? Bokap gue sama adik-adik gue belum makan, kan gue harus pulang. Yuk cabut yuk. Tunggu. Apaan sih? Lo anterin gue pulang kan? Apaan? Gue gak anterin lo pulang, aduh udah. Tunggu dong, gue ikut. Aduh, nyusahin
hati-hati lo. Gue bakal ngebut ya. Kalau lo sampai peluk-peluk gue tinggal dong lo. Iya. Udah beruang gue kedinginan nih. Brr. Lo doang yang kedinginan ya. Lo juga. Helm. Makasih ya. Lo udah nganterin gue pulang. Iya. Udah, gak usah pakai basa-basi. Cepetan, gue mau cabut helm gue. Sabar, galak banget sih lo jadi tukang ojek. Gak ada pelanggan pada kabur kali. Sama lo doang gue kayak gini. Siapa suruh lo ngeselin, hah? Hati-hati. Gue masuk ya. Hati-hati apaan? Bayar! Oh iya, lupa gue. Cepet, jangan lelet dong. Ayah sama adik-adik gue belum makan nih, cepet. Iya, maaf, gue lupa nih. Kayaknya Delia berubah kayak gini itu semenjak dia jadi tulang punggung keluarga deh. Buat aja kok dagangan saya. Maaf ya mbak ya, tapi saya nggak konsumsi obat kuat kayak begini, oke? Saya ini masih bujangan. Wah, kebetulan sekali. Emang jodoh nggak kemana ya bang? Saya belum taken loh, masih single. Saya juga siap kok diajak ke KUA sekarang. Ke KUA mau ngapain? Mau nawarin obat kuat ke penghulu? Masa jual obat ini ke penghulu? Ya buat daftar kita nikah. Mbak, gini ya mbak kalau mau cari jodoh, bukan di sini. Tuh, di depan komplek itu, perempatan tuh ada namanya Pak Andi. Nah, dia udah siap nikah, sama dia aja. Udah mbak, sana deh pulang. Saya nggak pakai obat-obat kuat juga. Udah, sana. Wish. Ayah. Iya. Delia berangkat ngojek ya. Jangan lupa pesan ayah ya. Ayah pengen melihat kamu segera menikah. Iya ya, itu Delia udah serahin sama yang di atas aja. Delia berharap semoga ayah selalu sehat dan suatu saat Delia bisa menikah. Kamu kan bisa temuin Ardito, dia itu cinta banget sama kamu Del. Ya mudah-mudahan aja Ardito bisa jadi jodohnya kamu, iya kan? Ya nanti semoga bisa ketemu sama Ardito. Amin. Yaudah, ya kalau gitu Delia pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Delia. Gue yakin Delia itu berubah gara-gara dia sibuk ngurusin bokap sama adik-adiknya. Mumpung gue libur, apa gue ke rumahnya Delia aja ya? Boleh deh, gue mau ke rumahnya Delia. Nikah.
nikah. Kata ayah gue harus cepat-cepat nikah. Ya nikah sama siapa? Ardito. Gue dikenalin aja enggak. Yang ada nyakitin hati gue. Dah. Fokus, fokus, fokus. Gue sekarang mendingan kerja. Cari duit. Gak ada waktu buat galau-galau, menye-menye kayak gini. Pas banget nih. Pucuk dicinta ulam tiba. Emang kalau rejeki gak bakal kemana. Pas banget ada pesenan. Serius. Kenapa sih restonya Imran mulu, restonya Imran mulu? Males banget ketemu orang so higienis kayak gitu. Baru aja gue ngomongin prinsip. Kerja keras lah, apalah. Dan resto Imran lagi, Imran lagi. Bete gue. Semoga aja Delia surprise kalau tiba-tiba gue datang. Kok dapet ojolnya Delia sih? Gak surprise dong ntar. Gue cancel dulu deh. Gimana sih? Nah, gini dong. Sis, di cancel sama dia. Gitu dong. Lo tahu banget. Emang Tuhan Maha tahu. Gue males ketemu nih orang, langsung dia cancel. Fine, gue bisa menikmati hari gue dengan indah. Bye, Imran. Siang, Mbak. Siang, Abang Ganteng. Siang, Abang Ganteng. Ntar pulangnya saya jemput lagi ya. Apaan sih, Mbak? Gak usah lah. Nanti saya cari ojek lain aja. Ya, kok gitu sih, Bang? Ya udah, pokoknya gitu. Ah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Imran kan? Iya, betul, Pak. Temannya Delia waktu SMA. Iya Pak, saya kesini mau ketemu sama Delia. Delianya ada? Delia baru aja berangkat ngojek. Oh, ada perlu? Kalau lagi nggak sibuk, bisa temenin Bapak nggak ngobrol di dalam? Boleh, boleh Pak, boleh. Ayo, mari. Sini, saya bantu Pak. Nggak usah. Delia melarang orang-orang untuk membantu Bapak supaya Bapak tuh bisa mandiri. Bisa berjalan dan bergerak lagi. Ya, terima kasih ya. Ayo silakan masuk. Ayo deh. Oh. Ya begitulah nak. Habis mau bagaimana lagi? Kondisi bapak yang seperti ini, yang membuat Delia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah. Boleh nggak saya bantu beres-beres di sini? Nggak usah nak Imran, bapak tuh nggak mau ngerepotin kamu. Enggak pak, enggak. Imran sama sekali nggak ngerasa kerepotan kok. Lagian kan, ya Delia mungkin sibuk di luar jadi nggak sempet beres-beres rumah. Imran seneng kalau bisa bantu. Boleh ya pak? Gue harus anterin makanan ini pulang dulu buat ayah sama adik-adik. Habis itu senyum-senyuman datanglah perasaan minta diperhatikan. Semenjak Delia sekarang jadi tulang punggung keluarga, pantas aja ya penampilan Delia berubah drastis.
Iya, mohon maaf nih Pak, tapi sebelumnya ya Pak, kalau di sekolah itu dulu, seingat saya, Delia tuh cantik banget dan anggun banget. Terus gayanya feminim. Ya sekarang berubah drastis, makanya Imron juga sempat bingung pas pertama kali ketemu sama Delia. Ya, Bapak juga sering menasihati Delia untuk memikirkan masa depannya. Bapak ingin Delia mencari jodoh, segera menikah, supaya beban hidupnya jadi berkurang. Perasaan yang berbunga-bunga, betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Kini aku sedang jatuh cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Del, ngapain di sini? Delia, nah Imron cuma mau bantu-bantu aja kok. Iya tapi ya, Delia gak butuh bantuan Imron. Udah deh, ngaku aja. Sebenarnya lo kesini mau ngejek-ngejek gue doang kan? Del, apaan sih? Lo jangan salah paham dulu. Udah, usah. Ngeyel banget sih lo. Delia, ayah senang nak Imron main kesini. Ayah jadi punya teman ngobrol. Inilah yang kurasakan saat ini. Dengar sendiri kan? Tadi gue kesini emang gue mau ketemu sama lo. Cuma kebetulan lo lagi di luar. Terus gue diajak masuk sama bapak lo. Dan gue ngeliat rumah lo berantakan kayak gini ya. Lo tau sendiri kan gue gak bisa ngeliatan berantakan-berantakan gitu. Jadi ya gue bantu aja beres-beres. Iya gue tahu kok. Kebersihan adalah sebagian dari Imron. Dimana ada Imron, di situ pasti tempatnya bersih. Makasih. Tahu. Oh iya, kan lo dari luar nih, banyak kuman. Kurang ajar ya lo ya. Emang lo pikir lo kuman apa? Sejak ibu meninggal, terus ayah juga terserang stroke, gue mau gak mau jadi tulang punggung keluarga. Semenjak itu juga, gue gak punya waktu buat merawat diri gue, buat melihat penampilan gue, ngurusin apapun yang ada di diri gue, ya lu lihat sendiri penampilan gue sekarang jadi kayak gimana. Karena emang waktu gue semuanya tersita untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan ekonomi keluarga gue. Em, lo mau bantuin gue gak? Apa yang bisa gue lakuin buat lo? Jadi kemarin kan gue sempat cerita sama lo kan. Gue tuh sakit hati banget. Gue sampai sekarang jujur masih sakit hati banget karena si Dito menghina gue soal yang kemarin. Jadi gue tuh pengen berubah. Gue pengen dia tuh ngenalin gue lagi. Cuman gue gak tahu caranya gimana. Tunggu. Maksudnya lo mau balikan sama Dito? Iya, gue pengen berubah. Bukan pengen balikan. Tapi kalau misalnya dia mau balikan sama gue, ya itu nilai plus buat gue. Ya gue gak akan nolak sih. Lo masih cinta ya sama Dito? Sama obat udah Delia taro di meja makan. Delia mau berangkat dulu ya. Iya, kasih ya. Kamu gak pakai jaket ojol kamu? Enggak. Kamu mau kemana, Del? Jadi sebenarnya Delia itu mau kursus ya. Kursus buat jadi perempuan tulen. Biar cepet dapet jodoh ya. Iya. Ayah doain semoga berhasil ya. Amin, makasih ya ya. Ya udah kalau gitu nanti Delia terlambat, jadi Delia berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Stop. Apaan? Biar lo bersih dari kuman-kuman dan lo steril. Hah? Apaan sih lo? Ribet banget. Jadi bersih aja ribet banget, tau gak? Aduh udah dong, stop ah. Delia, namanya juga perjuangan, jadi butuh pengorbanan.
Udah deh, lo ikutin aja kata-kata gue, percaya sama gue. Lama-lama juga terbiasa kayak gue. Ma! Ma! Ya gak gitu juga kali. Nih, Delia udah siap, udah bersih, steril, aman. Iya, gak usah pakai teriak segala kali ya. Mama juga belum budek kok. Iya, ya maaf, Ma. Yaudah, pokoknya Delia udah siap untuk diajari menjadi perempuan yang tulen. Oke. Tante akan bikin kamu menjadi wanita yang anggun seperti masa kamu SMA dulu. Iya tante, minta bantuannya tante. Kalau gitu ikut tante sekarang, oke? Okay? Ya. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Tidak bertemu dan rindu pun menggebu-gebu, rasa ingin bersua dan selalu bersama. Walau hanya untuk sekejap, bertemu pun hanya sekejap. Nah, ayo pelan-pelan. Oke, terus. Coba kamu jalannya, jangan kayak ngelihat apa di bawahnya. Ayo. Nah. Masa rapet gini sih tante, susah iya, jalannya. Tapi kamu harus begitu memang. Yaudah, nah, ala-ala model gitu loh. Kamu harus belajar. Terus, aduh, pelan-pelan dong. Iya, ya ampun. Set. Oke, okay. Badannya yang bagus, jangan bungkuk. Ya, oke. Okay. Terus, kamu nih, Delia yang benar, ayo. Nah. Tahan ya. Yuk. Lagi. Apaan sih? Apaan ada foto-foto? Apa sih kamu? Mama kan mau kirim foto ini ke teman mama. Stop. Wah, gue udah hafal banget nih. Hafal gue nih, apa di tangan lo? Hah? Tuh kan? Gue udah hafal banget lo, awas. Ya lo kan dari luar, pasti banyak kuman. Jadi harus diserilin dulu. Lo alasannya gitu mulu. Kurang ajar lo ya. Lo nih yang harus diserilin. Hey, itu yang banyak kuman, tau gak lo? Lo tuh kuman, tau gak? Enggak. Gue gak pernah ada kuman, gue bersih. Lo kaki lo kotor banget tuh. Hey. Sekarang tante mau ngajarin kamu masak. Oke, pertama-tama gini nih. Kupas bawang merahnya dulu. Tuh. Jangan tebel-tebel kulitnya, nanti bawangnya habis tuh. Tuh, kayak gitu. Kamu bisa? Bisa, gampang tante kalau. Ayo, coba nih. Menggebu-gebu rasa ingin bersua dan selalu bersama. Walau hanya gitu. Emang kamu gak biasa masak di rumah? Enggak tante, biasanya ngojek sama order. Pesen. Emang kita mau masak apa sih tante? Kita itu mau masak sayur asem. Oh sayur asem, kalau sayur asem doang mah aku bisa tante. Benar? Iya. Oke, kalau begitu nih ya. Senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Kini aku sedang jatuh, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Ini gak masukkan garam. Oke. Tante, kebetulan banget tante. Aku udah selesai masak nih. Mau cobain gak? Iya tante, betul. Imron! Imron, sini sayang. Aduh. Tunggu ya. Nih, Delia sudah masak tuh. Coba deh. Mataku tak mau menjamakan pun tak pernah kenyang. Kini aku sedang jatuh cinta. Perasaan yang berbunga-bunga. Gimana rasanya? Enak. Enak. Mau lagi. Ayo lagi. Lagi. Enak kan?
Tante, saya mau bilang makasih banyak udah diajarin segala macem sampai bisa dandan. Sekarang Delia bisa berpenampilan dengan baik. Iya, sama-sama. Tante juga seneng kok bantuin kamu bisa dandan, bisa jalan, bisa masak, ya kan? Pokoknya sukses terus buat kamu ya, Delia. Makasih, Tante. Amin. Im, gue juga mau makasih ke lo. Karena lo selama ini udah... ya, sabar ngadepin gue dan kenalin gue ke tante. Sama-sama. Gue juga doain semoga lo bisa balikan lagi sama tante. Amin. Makasih ya. Ya udah kalau gitu Delia pamit dulu tante. Assalamualaikum. Daim. Salam. Kalau kamu sedih, kamu boleh kok tiduran di pundak mama. Apaan sih, Ma? Nah, emang mama gak tahu kalau kamu itu suka sama Delia, ya kan? Tapi tuh sebenarnya, mama tuh kan ngajarin dia dandan, jalan, sama masak itu supaya dia tuh suka sama kamu. Tapi nyatanya, ya ampun. Kok jadi mama yang nangis sih? Emang gak boleh ya? Tau ah. Imran! Ya ampun! Imran! Assalamualaikum. Ya. Hai, selamat sore. Sore. Kamu Adelia kan? Masih ingat aku nggak? Ardito, pacar kamu dulu. Dito. Maaf, aku nggak kenal sama kamu. Aku tukang ojek yang tempo hari datang. Dan ribut sama adik kamu. Tujuan aku datang ke sini, aku mau bawain makanan buat adik kamu sebagai permintaan maaf aku karena waktu itu aku udah telat. Nih makanannya. Ada siapa kak? Hai. Nih aku bawain makanan buat kamu sebagai permintaan maaf kan kemarin terlambat. Serius buat gue? Haha. Kebetulan banget di rumah lagi ada makanan. Makasih ya. Iya, sama-sama. Eh, kok lu cantik sih? Gak apa-apa. Makasih. Dah. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Oke. Okay. Del. Ya. Aku mau benar-benar minta maaf banget soal kemarin, soalnya aku udah bersikap kasar dan gak ngenalin kamu karena benar-benar sorry to say, kemarin tuh kamu tuh benar-benar kayak laki-laki nggak sefeminim ini. Sekarang lihat kamu dong, aku udah benar-benar terpesona, tau nggak sih? Kamu berubah banget. Nggak apa-apa kok, udah aku maafin. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya, sampai ketemu. Del, bentar. Sebagai permintaan maaf aku karena aku udah bersikap kasar kemarin dan nggak senonoh, jadi kayaknya gimana kalau nanti malam minggu aku ajak kamu ngedit sebagai permintaan maaf aku. Ya, hitung-hitung mungkin kita bisa nostalgia masa-masa SMA kita, zaman pacaran kita dulu. Oh. Mungkin masih ada rasa yang tertinggal atau ya
Bentar, aku pikir dulu ya. Oke. 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 Malam Minggu. Ya, malam Minggu. Nanti aku izin sama bos aku biar aku nggak ngojek dulu malam Minggu. Oke. Okay. See you. Bye. Bye. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesuatu sama kamu. Penting banget. Udah. Oke. Ya. Kamu mau gak balikan lagi sama aku? Meskipun rasanya hati gue belum srek, tapi ini semua gue lakuin demi penuhin permintaan ayah. Iya, oke. Okay. Gue mau. Mau. Iya. Yes. Berarti mulai sekarang aku boleh manggil kamu sayang lagi dong? Boleh. Ngelihat Delia sama Ardito, hati gue kenapa gak enak gini ya. Gue harus pergi dari sini dan ikhlasin Delia. Makasih ya sayang ya, udah nerima cinta aku lagi. Ini makanan dimakan dong. Ini aku pesan spesial buat kamu loh. Oh iya, iya. Yaudah yuk. Kita makan ya. Awalnya pandang-pandangan, habis itu senyum-senyuman, datanglah perasaan, minta diperhatikan. Hati senang tidak karuan, pikiran pun melayang-layang, selalu terbayang-bayang. Dal. Dal. Albat. Iya. Makannya bisa biasa aja nggak? Jangan pakai tangan kayak begitu, ini bukan warteg. Mahalnya enak banget, belum pernah makan. Apa sih namanya? Steak, iya steak. Steak. Ini steak makannya pakai sendok. Nih, pakai garpu sama pisau. Ribet banget sih mau makan aja. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga. Sorry banget nih. Apaan sih Del, hah? Bikin malu aja tau gak sih lo? Lo tuh ya, kalau emang mau didandanin gimana juga, kalau emang dasarnya kampungan, lo tetap aja lo kampungan. Apa lo bilang tadi? Kampungan. Lo bilang gue kampungan, lo yang kampungan. Asal lo tau ya, gue dulu ninggalin lo karena lo gak pernah bisa ngehargain gue dan keluarga gue. Dan sekarang gue nyesel, mau balikan sama lo lagi. Cabut. Cabut lo? Cabut sana! Gue yang nyesel ngajak lo balikan, tau gak? Dulu sampai sekarang, Ardito emang gak pernah bisa bikin gue nyaman. Beda lah sama... Ya, kapanpun lo butuh teman curhat, lo pengen cerita-cerita. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed.
lay dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Gak bisa bersih, bebas dari kuman, gak bisa cantik, gak bisa dandan tiap hari kayak gini. Masih mau lo? Ya lo gak perlu khawatir soal itu. Ya gue tetap pengen lo jaga kebersihan sih supaya gue gak pengen aja lo gampang sakit. Dan kalau soal ngojek, lo keluar, kena debu, itu lo gak perlu khawatir dan gak perlu lo pikirin lagi. Karena gue akan ganti posisi lo untuk cari nafkah. Malam ini juga gue mau nemuin Pak Hasan dan gue akan minta izin untuk nikahin lo. Lo mau kan? Melayang-layang selalu terbayang-bayang. Malam ini kan? Iya malam ini sekarang. Iya udah ayo. Za, keluar ya. Kita mau nikah. Rasakan saat ini, ku rasakan. Mataku tak mau pejam.